الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل وبعد إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ أحمد الرفاعي والشيخ بهايدن النقشبندي والشيخ عبد الله الهرري وإلى أرواح مؤسس جمعية نهضة العلماء الشيخ محمد هاشم أشعري والشيخ بسر سنسوري والشيخ عبد الوهاب حسبوه وإلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. حاضرين حضرات kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan taufiknya kepada kita sehingga kita bisa kembali bersama-sama dalam majelis ilmu din dalam taman dari taman-taman surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di dalam surganya nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Kita ikhlaskan niat kita masing-masing bahwa kita ngaji di majelis ini semata-mata lillahi ta'ala. Babu sujudis sahwi wa ghairihi. Bab yang menjelaskan tentang masalah sujud sahwi dan selainnya. An Abdullah ibn Buhaynata radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla bihim adh-dhuhra فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس وسجد سجدتين. أن النبي saat menaik kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku salat sapa kanjeng Nabi bihim kelawan para sahabat az-zuhra ing salat zuhur. Faqama nuli jumeneng sapa kanjeng Nabi fi raka'ataini ing dalem rakaat loro al-ulayaini kang kawitan karone. Walam yajlis lan ora lungguh sapa kanjeng Nabi faqama. Faqama nuli jumeneng sapa annasu manungsa ma'ahu sartane kanjeng Nabi. Hatta idza qada sehingga tetkalane wis ngrampungaken sapa kanjeng Nabi as-shalata ing salat wantadzara lan nunggu sapa annasu manungsa taslimahu ing salame kanjeng Nabi kabbara nuli mongko takbir sapa kanjeng Nabi wahwa khalih utawi kanjeng Nabi iku jalisun lungguh wasajada lan sujud sapa kanjeng Nabi sajudata ini ing sujud loro qabla ayyusallima ing dalam sadurunge yen to salam sapa kanjeng Nabi summa sallama nuli uluk salam sapa kanjeng Nabi akhrajahu sab'atu wa hadza lafdzul bukhari wa fi riwayati muslimin yukabbiru takbir sapa kanjeng Nabi fi kulli sajdatin ing dalam saben-saben
sujud wahwa kalih utai kanjeng Nabi iku jalisun wong kang lungguh wasajadalan sujud ma'ahu sartane kanjeng Nabi sapa annasu manungsa maka nama ing panggonane barang nasia kang lali sapa kanjeng Nabi minal julusi sangking lungguh. Hadirin rahimakumullah, di sini dijelaskan tentang beberapa hadis yang membahas tentang masalah sujudus sahwi. Sujudus sahwi pada dasarnya dia adalah sujud yang dilakukan ketika seseorang itu lupa meninggalkan sesuatu apabila sesuatu itu kemudian ditinggalkan maka sholatnya menjadi rusak. Ini yang pertama. Yang kedua adalah meninggalkan sunnah yang disebut oleh para ulama dengan istilah sunnah aba'ad, seperti duduk untuk tasyahud awal atau membaca doa kunut di waktu subuh. Ini yang disebut dengan sujudus sahwi, sujud karena lupa, sujud karena lupa. Jadi karena lupa dia meninggalkan sunnah abad seperti duduk untuk tasyahud awal atau kunut subuh. Atau yang kedua, karena lupa kemudian dia melakukan sesuatu yang apabila itu dilakukan dalam kondisi ingat maka sholatnya itu tidak sah. Sholatnya tidak sah. Misalnya sholat seharusnya 4 rakaat, tetapi dia cuma melakukannya 2 rakaat. Atau hal-hal yang lain yang insya Allah nanti akan dijelaskan dalam beberapa hadis yang masuk dalam bab ini. Hadirin rahimakumullah, dijelaskan dalam hadis ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sholat bersama para sahabat sholat zuhur. Berarti berapa rakaat? Sholat zuhur itu 4 rakaat, semestinya 4 rakaat. Ya memang 4 rakaat. Kemudian pada rakaat yang kedua, setelah menyelesaikan rakaat yang kedua, semestinya apa? Duduk untuk tasyahud awal. Tetapi Nabi itu lupa. Nabi lupa sehingga beliau langsung berdiri, tidak duduk. Semestinya beliau duduk untuk tasyahud awal, tetapi beliau kemudian langsung berdiri masuk pada rakaat yang ketiga, tidak duduk tasyahud awal. Faqamanna suma'ahu, maka di sini manusia atau para makmum di belakangnya para sahabat itu juga ikut berdiri mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sudah mendekati selesai sholatnya, duduk tasyahud akhir, membaca sholawat. Kemudian para makmum ini menunggu salamnya Nabi. Menunggu salamnya Nabi, di saat itu Nabi kemudian takbir. Dalam keadaan duduk, Nabi takbir kemudian sujud 2 kali sebelum beliau membaca salam. Hadirin rahimakumullah, sujud itulah yang disebut dengan sujudus sahwi karena beliau dalam hal ini telah meninggalkan yaitu duduk tasyahud awal karena lupa. Hadirin rahimakumullah, lupa bagi para nabi itu tidak mustahil, tetapi lupa yang dimaksud di sini adalah lupa yang tidak sampai menjadikan seorang nabi itu berhukum dengan hukum yang bertentangan dengan syara. Jadi lupa yang tabii, an-nisyan at-tabii, lupa yang manusiawi, yang alamiah. Sebagai manusia,
Nabi, juga manusia. Beliau bersifatan dengan al-a'rad al-bashariyah, yaitu sifat kemanusiaan, tetapi yang tidak mengurangi derajat kenabian. Sifat jaiz bagi para nabi apa? Sifat kemanusiaan yang tidak mengurangi derajat kenabian. Seperti lupa yang alamiah, lupa nisyan tabi'i, kemudian makan, minum, tidur, menikah, sakit, sakit yang biasa yang tidak sampai mengurangi derajat kenabian. Ini adalah sesuatu yang jaiz bagi para nabi, termasuk lupa, an-nisyan, di sini an-nisyan at-tabi'i. Kalau lupa yang menjadikan seseorang itu berhukum dengan selain hukum syara', maka itu mustahil bagi para nabi. Misalnya lupa tentang hukumnya, yang asalnya itu yang sebenarnya halal, kemudian diucapkan haram. Atau sebaliknya, yang asalnya haram, kemudian karena lupa dikatakan halal. Itu mustahil terjadi bagi seorang nabi. Tetapi kalau lupa hitungan rekaat sholat, atau lupa ini tasyahud atau tidak tasyahud, sudah tasyahud atau belum, maka itu sesuatu hal yang jaiz bagi para nabi. Bukan sesuatu yang mustahil bagi Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga baris bagi seluruh para nabi, an-nisyan at-tabi'i. Tetapi melakukan kesalahan dalam syara' itu tidak. Nabi la yukhti' fit tasyri', seorang nabi itu tidak melakukan kesalahan dalam menetapkan hukum. Dalam ini penting untuk disampaikan, karena ada sebagian orang seperti Yusuf Al-Qardawi itu yang mengatakan bahwa an-nabi yukhti fit tasyri', qad yukhti. Nabi itu dia mengatakan an-nabi yajtahid wa qad yukhti fit tasyri'. Yusuf Qardawi mengatakan nabi itu berijtihad dan terkadang nabi itu salah di dalam menetapkan syariat. Ini berbahaya. Keyakinan seperti ini berbahaya karena akan menjadikan umat Islam ragu-ragu terhadap kebenaran ajaran Islam. Maka harus diwaspadai. Bahwa nabi itu berijtihad atau tidak, para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan berijtihad, sebagian ulama tidak berijtihad. Mereka yang berpendapat bahwa nabi itu berijtihad karena nabi itu kelengkapan untuk berijtihadnya lebih lengkap, lebih sempurna dibandingkan dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Malik, Ahmad. Nabi jauh lebih unggul dibandingkan dengan mereka. Jika mereka para sahabat seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abu Hanifah, Imam Syafi'i, mereka saja berijtihad, maka lebih-lebih Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam itu juga berijtihad. Namun ijtihad Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam dalam urusan agama tidak ada yang salah. Kalau selain nabi itu yusib wa yukhti, bisa benar dan bisa salah. Al-Imam Syafi'i ijtihadnya qad yusib qad yukhti, terkadang benar, terkadang salah. Demikian juga yang lainnya. Artinya ada kemungkinan benar, ada kemungkinan salah. Tetapi kalau ijtihadnya nanti dalam urusan agama itu pasti benar, tidak ada salah. Karena ada wahyu yang menuntun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun dalam al-umur ad-dunyawiyah, dalam urusan dunia, dalam urusan duniawi yang tidak terkait dengan masalah agama, maka ini dirinci menjadi dua. Jika dalam urusan dunia itu ada wahyu turun yang menjelaskan tentang itu, maka nabi la yukhti, nabi tidak salah. Namun apabila dalam urusan duniawi
yang enggak ada wahyu turun tentangnya, maka di sini qad yukhthi, Nabi bisa saja salah. Yaitu dalam urusan duniawi yang enggak ada wahyu turun tentang hal tersebut. Hadirin rahimakumullah, seperti pernah terjadi ada salah seorang sahabat itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah kurma, agar pohon kurmanya, nakhlah itu nanti panennya lebih besar, bagaimana cara apa istilahnya itu mengawinkannya, kan ada sebagian pohon itu ada yang betina, ada yang jantan, bagaimana cara mengawinkannya biar nanti menghasilkan panen kurma yang melimpah. Sahabat ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi berijtihad. Enggak ada wahyu turun tentang itu. Diajari sahabat itu untuk merawat kurma agar menghasilkan hasil yang melimpah. Nah, setelah dipraktekkan oleh sahabat itu, ternyata hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Kemudian dia datang lagi kepada Nabi. Nabi mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian itu lebih mengetahui tentang urusan dunia kalian. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Nabi itu dalam urusan duniawi yang tidak ada wahyu turun tentangnya, maka bisa salah. Tapi kalau dalam urusan duniawi yang ada wahyu turun tentangnya, maka Nabi juga tidak salah. Dalam masalah tasyri' mutlak tidak ada salah. An-nabiyyu la yukhthi'u fit tasyri'. Maka diwaspadai pendapat Yusuf Al-Qardawi yang kemudian mengatakan Nabi terkadang salah. Lupa itu ada dua. Lupa yang tidak menurunkan derajat kenabian, yaitu yang tabi'i, yang alaminya, yang manusiawi. Lupa bilangan rakaat itu jaiz, tidak mustahil bagi para nabi, termasuk bagi Nabi Muhammad. Tetapi lupa yang sampai merubah hukum syara, itu tidak mungkin, itu mustahil bagi para nabi. Dalam Al-Qur'an disebutkan sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Fala tansa. Sanuqri'uka fala tansa. Janganlah kamu lupa. Illa ma syaa Allah. Di sini bukan berarti Nabi itu lupa terhadap sesuatu kemudian merubah hukum syara', tidak. Tetapi maksudnya adalah bahwa Nabi terkadang apa yang diajarkan, Al-Quran yang diajarkan kepada Nabi, Nabi bisa lupa lafadznya. Tetapi dari sisi makna, Nabi tidak akan kemudian mengatakan sesuatu tentang hukum syara' yang bertentangan dengan syara' itu. Tetapi dari sisi lafadz bisa jadi ada yang terlupakan, yang beliau lupa. Karena itulah maka Jibril alaihi salam itu setiap tahun datang kepada Nabi untuk memurojaah Al-Qur'an itu dari awal sampai akhir. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bicara lupa karena di dalam hadis ini disebutkan bahwa Nabi itu lupa, dan hadis berikutnya nanti juga disebutkan demikian agar kita bisa memahami bagaimana lupa bagi seorang nabi itu. Yang jelas bukan pelupa atau pikun seperti halnya sebagian kita. Baru saja makan dia bilang belum makan. Ini namanya sudah enggak tabii lagi, tetapi sesuatu yang sangat parah. Hadirin rahimakumullah, kita kembali kepada hadis tadi bahwa Nabi lupa dari sujud, dari tasyahud, duduk untuk tasyahud awal. Begitu sholat zuhur, semestinya beliau duduk, beliau langsung berdiri.
Kemudian terus makmumnya juga ikut, karena di sini nggak boleh mukhalafah, makmum nggak boleh mukhalafah dengan imam, karena mukhalafahnya nanti fahishah, itu kentara sekali apabila imamnya berdiri kemudian makmumnya duduk tasyahud awal. Makmum harus ikut imam. Nah, kemudian ketika mau salam, Nabi kemudian bertakbir dan sujud dua kali. Ini menunjukkan dalam sujud sahwi juga membaca takbir dalam keadaan duduk. Allahu Akbar, kemudian sujud. Allahu Akbar, duduk lagi, kemudian sujud lagi. Jadi sujud sahwi berapa kali? Dua kali. Sajdatain, dua kali sujud, bukan satu kali. Ini penting karena sebagian orang ada yang enggak paham memahaminya, cuma satu kali sujudnya. Nah, sujudnya dua kali. Jadi ada sujud pertama, duduk di antara dua sujud, takbir lagi, kemudian sujud lagi. Ada dua. Bahkan dalam mazhab Syafi'i, seseorang yang sujud hanya satu kali, maka batal sholatnya, itu batal. Sujudnya harus dua kali untuk sujudus sahwi. Ini ya, tentang dilakukan kapan sujudus sahwi? Sebelum salam, setelah tasyahud akhir, kemudian membaca sholawat, setelah itu sebelum salam, itu letaknya sujudus sahwi dalam madhab Syafi'i. Karena kalau dalam selain madhab Syafi'i, ada yang sujudus sahwi itu setelah salam. Setelah salam baru sujud sahwi. Kalau dalam madhab Syafi'i, sebelum salam itu baru melakukan sujudus sahwi. Nah, hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan kembali. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala shalla an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ihda salatai al-ashiyyi. Nah, tadi sebelum kita masuk ke sini, tadi kita jelaskan bahwa makmum itu harus mengikuti imam, ya. Makmum harus mengikuti imam. Tadi ketika Nabi berdiri, meskipun beliau lupa, makmum ikut Nabi. Jangan dia membedai imam dalam masalah ini. Berbeda yang fahishah. Tadi kita jelaskan begitu. Tetapi kalau berbedanya itu tidak fahishah, misalnya dalam sujud, imamnya membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, makmumnya diam saja, maka ini tidak terpengaruh, tidak berpengaruh kepada keabsahan sholat. Sholatnya, karena apa? Mukhalafahnya itu tidak fahishah. Fahishah itu sangat kentara, kayak bukan imam sama makmum. Wong imamnya berdiri kok dia duduk, itu kan kayak enggak bermakmum. Nah, perbedaan makmum dengan imam yang seperti itu yang nanti bisa membatalkan sholatnya makmum. Sholatnya makmum bisa batal. Nah, tetapi kalau imam itu lupa dalam hal yang wajib, maka di sini sementara makmumnya itu ingat, maka makmum tidak mengikutinya. Misalnya sholat zuhur tadi sudah 4 rakaat. Nah, makmumnya yakin betul ini sudah 4 rakaat, tapi imamnya ragu-ragu, kemudian dia ngambil yang sedikit 3 rakaat, kemudian dia berdiri, imamnya menurut makmum ini rakaat yang kelima. Nah, rakaat yang kelima, tapi menurut makmum ini rakaat yang kelima, menurut imam ini masih yang keempat karena dia lupa, sehingga dia mengambil yang akal, yang yakin, yaitu yang 3 rakaat, sehingga dia naik lagi menjadi 4 rakaat. Tapi makmum yakin betul ini sudah kelima, maka di sini makmum tidak ikut imam. Makmum duduk sampai kapan? Menunggu imam, sampai imam kemudian
ruko, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi, kemudian tasyahud akhir, kemudian imam salam, dia ikut salam. Kenapa? Karena ini dalam hal yang wajib. Makmum itu yakin sholatnya sudah empat rakaat, sementara imam itu nambah satu rakaat menjadi lima rakaat karena lupa. Beda dengan tasyahud tadi. Kalau tasyahud awal tadi itu kan dalam perkara yang sunnah, maka makmum ikut imam. Meskipun makmum sebenarnya enggak lupa, ini waktunya tasyahud ini. Tapi imam kok berdiri. Nah, maka makmum ikut imam, jangan dia duduk membedai imam, karena di sini perbedaannya, mukhalafahnya fahisyah, perbedaan yang sangat kentara antara makmum dan imam. Ini yang ingin kita tambahkan, yang terkait bahwa di hadis ini para sahabat langsung mengikuti Nabi. Meskipun Nabi itu lupa tidak duduk untuk tasyahud awal. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala shallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ihda salatai al-ashi. Salat sapa nabiyyu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ihda salatai al-ashi, ashiye ing salah siji ne salat lorone sore al-ashi. Yaitu di sini zuhur dan asar. Yang dimaksud adalah sholatai, dua sholat sore itu adalah zuhur dan asar. Meskipun dalam bahasa umumnya asyi itu adalah waktu antara asar dan maghrib, itu dalam bahasa Arab. Tetapi yang dimaksud di sini adalah sholat zuhur dan sholat asar. Rakaatai ini kelawan rong rakaat. Summa sallama nuli salam sama Kanjeng Nabi. Summa qama nuli jumeneng sapa Kanjeng Nabi ila khosyabatin maring kayu fi muqaddamil masjid ing dalem ngarepe masjid. Fa wada'a nuli nyeleh sapa Kanjeng Nabi yadahu ing astane Kanjeng Nabi alaiha ing atase khosyabah. Wa fil qaumi lan iku ing dalem kaum Abu Bakrin utai Abu Bakar wa Umar lan Umar fahaba mongko. Mongko segen karone ayukan limahu eng yanto matur karone eng Kanjeng Nabi. Abu Bakar Umar segan kepada Nabi untuk mengatakan ini sholat zuhur kok dua rakaat, itu segan Abu Bakar karena haibahnya keduanya ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa kharaja sara'anun nas. Wa kharaja lan metu sapa sara'anun nas wong kang cepet-cepet manungsa faqalu mongko ngucap sapa annas qasurat dan qasar apa as-salatu salat. Warajulun lan wong lanang yadu'uhun nabi ngundang ing rajul sapa nabi sallallahu alaihi wasallam zal yadaini faqala nuli ngucap sapa zal yadain utawa rajul ya rasulullah anasita anata supe sapa panjenengan am qasurat utawa sholatnya dan kosor. Faqala mongko jawab sopo Kanjeng Nabi lam ansa ora lali sopo engson walam tuksor lan ora dan kosor apa sholat. Kala jawab sopo Zaliyadain balayo kot nasita teman-teman waslali wasupe sopo panjenengan. Fasolat mongko sholat sopo Kanjeng Nabi rokaataini engrong rekaat summa sallama nuli maca salam sapa Kanjeng Nabi summa kabbara nuli takbir sapa Kanjeng Nabi fasa jada nuli sujud mithla sujudihi kaya sujute mithla sujudihi
kaya sujute Kanjeng Nabi au atwala utawa luweh luweh dawa. Summa rafa'a nuli ngangkat ra'sahu ing sirahe Kanjeng Nabi wa kabbara lan takbir sapa Kanjeng Nabi. Summa wada'a nuli nyeleh sapa Kanjeng Nabi ra'sahu ing sirahe Kanjeng Nabi fa kabbara nuli takbir sapa Kanjeng Nabi fasajada nuli sujud mithla sujudihi au atwala thumma rafa'a ra'sahu wa kabbara muttafaqun alaihi wa lafdhu lil Bukhari wa fi riwayatin muslimin salatal asri salat asar wa li Abi Dawud faqala asadaqa dzul yadain ana ta bener sapa dzul yadain fa auma'u nuli aweh isyarat sapa wong akeh ainaan yakni yo wa hiya fi sahihain lakin bi lafdhin faqalu wa fi riwayatin lahu wa lam yasjud hatta yaqanahu Allahu dzalika wa lam yasjud lan ora sujud sapa Kanjeng Nabi hatta yaqanahu sehingga date akan yakin ing Kanjeng Nabi sapa Allahu Gusti Allah dzalika ing mangkono-mangkono kang ten lalekaken. Hadirin rahimakumullah, sekarang dalam dua antara di sini dalam riwayat satu riwayat disebutkan dalam salah satu antara sholat zuhur atau asar. Dalam salah satu sholat zuhur atau asar. Tetapi dalam riwayat yang lain langsung disebutkan sholat asar. Kalau dalam riwayat Muslim itu sholat asar. Tapi di dalam riwayat yang pertama yang siapa Al-Bukhari itu dalam salah satu antara dua sholat asar atau zuhur. Nah, ini yang lafad Bukhari. Dalam lafadnya Muslim itu langsung disebut yang dimaksud adalah sholat asar. Nah, dalam sholat asar dikatakan bahwa Nabi sholat asar dua rekaat. Mestinya berapa rekaat? Empat rekaat sholat asar. Tetapi Nabi melakukannya dua rekaat kemudian salam. Kemudian setelah itu pergi ke depan masjid. Kemudian di situ disebutkan ada sahabat senior Abu Bakar dan Umar yang ada di situ, tetapi keduanya itu keduanya itu segan untuk bilangin Kanjeng Nabi tadi itu kok sholat asar dua rekaat. Itu Sayyiduna Abu Bakar dan Sayyiduna Umar karena haidbah Nabi itu segan ingin menunggu penjelasan Nabi tentang apa yang Nabi lakukan tadi sholat asar dua rekaat. Bukan berarti mereka akan mendiamkannya, tetapi mereka ingin menunggu penjelasan selanjutnya dari Nabi kenapa ini sholat asar kok cuma dua rekaat. Kemudian orang-orang yang pada buru-buru keluar dari masjid, mereka pada ngomong, sholatnya dikosor. Pada ngomong seperti itu. Dikosor artinya sholat yang empat rekaat itu dijadikan dua rekaat. Padahal enggak dalam kondisi musafir, dalam kondisi tidak musafir, tapi mereka pada bilang, oh berarti sholatnya hari ini dikosor, sholat asarnya. Nah, pada saat itulah ada seorang laki-laki yang Nabi menyebutnya dengan sebutan Dzul Yadain. Ini lakop yang diberikan oleh Nabi kepada laki-laki ini. Namanya Dzul Yadain. Nah, ini dia langsung tanya kepada Nabi. Dzul Yadain ini tanya kepada Nabi. Mengatakan, wahai Rasulullah, engkau tadi itu lupa atau sholatnya dikosor? Kemudian Nabi mengatakan, saya enggak lupa, sholatnya juga enggak dikosor. Nah, berarti Nabi di sini yakin kalau sholatnya empat rekaat. Nah, di sini ya Nabi yakin kalau sholatnya empat rekaat. Tidak ragu sama sekali Nabi kalau sholatnya itu dua rekaat. Sehingga ketika ditanya oleh Dzul Yadain, Nabi mengatakan, saya enggak lupa, saya juga enggak mengkosor sholat. Berarti saya sholatnya empat rekaat. Dan saya enggak lupa.
Di sini Nabi nggak bohong, Nabi nggak bohong, karena bohong itu definisinya al-ikhbar bi khilafil waqi' ma'al ilmi annahu bi khilafil waqi', memberikan informasi yang nggak sesuai dengan kenyataan disertai dengan pengetahuan bahwa yang sebenarnya memang nggak begitu, itu namanya bohong. Misalnya kamu bertanya kepada saya, mengatakan apakah misalnya Ustadz Fulan ada di rumah? Saya bilang, iya ada di rumah. Padahal saya tahu dia nggak di rumah, tapi saya bilang ada di rumah. Maka itu namanya apa? Bohong. Karena saya memberitakan sesuatu yang nggak sesuai dengan kenyataan, dan saya tahu bahwa itu nggak sesuai kenyataan. Tapi kalau kamu bertanya, Ustadz Fulan ada di rumah? Saya bilang ada. Karena tadi waktu saya di rumahnya sebelum datang ke sini, itu memang ada di rumah. Makanya ketika kamu tanya, Ustadz Fulan ada di rumah? Saya bilang ada. Padahal sebenarnya sudah keluar. Ketika saya keluar dari rumah, dia pun keluar. Tapi saya tahunya kan ada. Saya nggak tahu kalau nggak ada di rumah sekarang. Maka ini bukan bohong. Saya nggak bohong. Namanya tidak berbohong. Dan saya tidak berdosa. Karena tidak ma'al ilmi. Tidak disertai pengetahuan bahwa yang sebenarnya itu berbeda dengan kenyataannya. Nah, Nabi di sini ditanya, apakah engkau lupa atau engkau mengqasar sholat? Nabi mengatakan, saya tidak lupa. Saya juga tidak mengqasar sholat. Padahal Nabi sholatnya itu 2 rakaat, tapi Nabi bilang nggak mengqasar sholat. Nah, di sini Nabi nggak berbohong. Nabi tidak berbohong. Kenapa? Karena yang beliau yakin, yang beliau tahu memang 4 rakaat. Beliau sholatnya 4 rakaat. Nah, ini penting agar seseorang tidak nanti menuduh Nabi berbohong, karena seorang Nabi itu mustahil dari dosa besar seperti al-kadzib. Karena dosa bohong ini terkadang tergolong sebagai dosa besar. Nabi tidak pernah berbohong karena Nabi juga bersifatan dengan as-sidqu, yang artinya jujur, enggak pernah berbohong sekalipun baik sebelum menjadi nabi maupun setelah menjadi nabi. Kemudian Dzul Yadain itu meyakinkan, oh berarti engkau lupa. Kalau enggak mengqasar sholat, yang tadi 2 rakaat. Berarti engkau lupa. Di sini kemudian Allah memberikan keyakinan dalam hati Nabi bahwa memang beliau lupa. Asalnya beliau yakin bahwa beliau enggak lupa. Dan beliau sholatnya 4 rakaat. Setelah Dzul Yadain itu mengatakan, iya engkau lupa wahai Rasulullah. Bala nasita, qad nasita. Maka kemudian apa? Nabi langsung sholat lagi 2 rakaat. Karena kurang 2 rakaat. Nah, kurang 2 rakaat, Nabi kemudian sholat 2 rakaat lagi. Kemudian setelah sholat 2 rakaat, kemudian beliau takbir dan melakukan sujud sahwi 2 kali. Hadirin rahimakumullah, dalam satu riwayat yang disebutkan di belakang, riwayat Abu Dawud, itu Nabi bertanya kepada para sahabat yang lain, apakah yang diucapkan Dzul Yadain ini benar? Semuanya pada mengangguk. Mengangguk. Di sini au ma'u ay na'am. Kalau anggukannya seperti apa? Kalau kita pada umumnya, kalau orang Indonesia atau orang Arab, kalau ya kita apa? Mendingklukkan kepala. Ini namanya ya. Kamu mau makan? Ya. Nah, itu namanya na'am. Ya, pakai isyarat. Nah, pakai isyarat. Para sahabat mengiyakan bahwa Nabi lupa menggunakan isyarat, menundukkan kepalanya begini. Menganggukkan kepalanya. Karena di daerah lain itu kan beda. Kalau orang India kan iya kan begini-begini ya. Kepalanya digeleng-geleng, itu iya. Nah, kalau lihat film India,
Bukan begini. Ada lagi katanya orang Habasyah kalau ditanya ya itu begini, bukan begini tetapi begini. Itu daerah, satu daerah dengan daerah yang lain beda. Tetapi yang dimaksud di sini pokoknya para sahabat itu memberikan isyarat yang menunjukkan ya Nabi itu lupa. Sehingga kemudian Nabi menjadi yakin bahwa beliau itu lupa, benar-benar lupa. Sholat zuhur atau sholat apa tadi? Sholat asar dalam satu riwayat zuhur atau asar. Beliau lupa hanya melakukannya 2 rakaat. Maka kemudian Nabi langsung lanjut lagi. Nah, hadirin rahimakumullah, di sini ada beberapa kejanggalan mungkin di kita. Pertama, Nabi sudah salam. Kemudian Nabi sudah bercakap-cakap, sudah ngomong, sudah salam. Tapi kok kemudian Nabi lanjut, melanjutkan sholatnya lagi dan tidak mengulanginya dari awal. Jadi 2 rakaat, kemudian nambah 2 rakaat. Yang pertama perlu kita jelaskan bahwa al-fasil atau yang memisahkan antara beliau salam dan kemudian ingat, kemudian melanjutkan lagi untuk sholatnya, itu qasir, itu pendek. Nah, tidak sampai berjam-jam, setengah jam, enggak sampai. Hanya sebentar saja ingat, kemudian kalau yang seperti ini, al-fasilnya itu qasir, pemisah antara keduanya itu pendek, maka itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa artinya tidak batal sholatnya. Dia bisa melanjutkan sholatnya karena memang kurang 2 rakaat. Beda kalau misalnya pemisahnya itu lama. Setelah tadi salam 2 rakaat, setengah jam kemudian atau 1 jam kemudian diingatkan, kamu tadi lupa, tadi sholat zuhur 2 rakaat. Maka di sini nggak bisa melanjutkan lagi. Dia harus mengulang dari awal. Dia harus mengulang dari awal. Kenapa? Karena fasilnya, yaitu pemisah di antara keduanya itu lama. Itu dibedakan ya. Jadi di sini fasilnya itu hanya sebentar. Jadi hanya Nabi. Tapi di sini Nabi sudah sempat apa? Mengalihkan arah kiblatnya. Karena Nabi dikatakan di sini berdiri kemudian keluar masjid. Nah, artinya arah kiblatnya sudah berubah, tetapi belum lama jarak antara Nabi mengakhiri sholatnya dalam 2 rakaat tadi, lupa tadi, dengan mengingat dan kemudian melanjutkan sholatnya itu jaraknya tidak lama. Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana dengan perkataan? Kan ada ucapan di sini tadi. Zuliyadain bilang kepada beliau, engkau lupa atau mengqasar sholat? Kemudian Nabi menjawab, saya tidak lupa, saya tidak menjawab, tidak mengqasar sholat. Kemudian Zuliyadain mengatakan, berarti engkau benar-benar lupa. Dalam riwayat lain Nabi bertanya kepada para sahabat, apa benar Zuliyadain ini? Semua mengatakan iya, mengangguk semua. Nah, perkataan ini perkataan yang juga pendek, kemudian limaslah hatis sholah. Nah, jadi ini ada rincian ya, ada tafsir dari para ulama yang dijelaskan dalam kitab-kitab mereka, para fuqaha, yaitu tentang perkataan yang diucapkan limaslah hatis sholah, untuk kemaslahatan sholat. Itu ada rincian mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Dalam kasus seperti ini itu boleh, karena ini ucap omong-omongan tadi kan bukan membicarakan tentang sawah atau membicarakan tentang toko atau membicarakan bisnis, kan enggak. Tapi bicara soal sholat, kemaslahatan sholat, karena sholatnya asar cuma 2 rakaat. Agar sholatnya nanti itu sah, kemudian ada pembicaraan di sini. Ini namanya pembicaraan dalam rangka untuk memperbaiki sholat, untuk kemaslahatan sholat. Maka itu tidak membatalkan sholat yang kayak begitu.
dalam mazhab Syafi'i ataupun dalam mazhab yang lainnya. Dan ini terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ini. Bahkan dalam sebagian mazhab seperti dalam mazhab Hanafi, sampai seseorang lupa baca Fatihah pun itu bisa langsung dikatakan nasit al-Fatihah, langsung mengatakan begitu. Dengan ucapan namanya ini kalam yang limaslahati as-salah. Tapi kalau kalam itu kalamun nas yang enggak ada unsur untuk kemaslahatan salat, maka jelas itu akan membatalkan salat. Nah, ini yang perlu dipahami dari hadis ini agar kita kemudian tidak salah paham mengatakan berarti misalnya meskipun lama pemisahnya boleh melanjutkan. Enggak, di sini dibedakan antara pemisah lama dan pemisah yang pendek. Dalam kasus ini pendek. Kemudian yang kedua, kalam berbicara harus dibedakan antara kalam limaslahatis shalah untuk kemaslahatan salat dan kalam yang tidak untuk kemaslahatan salat. Itu juga harus dibedakan. Kemudian dikatakan di sini Nabi itu baru menyempurnakan sholat setelah yakin. Setelah yakin. Yakinnya dengan apa? Ketika dalam satu riwayat ketika ditanya, engkau lupa atau mengqasar sholat? Nabi masih yakin bahwa saya enggak lupa, saya enggak mengqasar sholat. Di sini Nabi belum melanjutkan sholatnya. Karena apa? Masih yakin beliau bahwa beliau itu sudah 4 rakaat sholatnya. Tapi ketika Zuliyadain mengatakan, meyakinkan, wahai Rasulullah benar, engkau itu benar-benar lupa. Kemudian beliau bertanya kepada sahabat lain, kemudian semuanya mengatakan iya, dan Allah memberikan keyakinan kepada beliau bahwa beliau memang lupa, maka baru beliau itu melanjutkan sholatnya. Itu. Tapi kalau seandainya seorang imam itu betul-betul yakin bahwa dia itu enggak lupa, maka di sini dia tidak bisa berpegangan kepada omongan orang. Meskipun orangnya itu satu masjid, misalnya 1000 orang bilang, engkau lupa. Tapi imamnya tetap, enggak, saya enggak lupa. Nah, di sini dia enggak boleh berpegangan pada omongan makmum, kemudian dia misalnya menyempurnakan sholatnya. Kalau dia memang yakin sudah 4 rakaat misalnya, maka dia jangan menambahnya. Jangan menambahnya meskipun orang-orang bilang kurang 1 rakaat atau kurang 2 rakaat. Tapi kalau kemudian muncul dalam hatinya bahwa yang dikatakan mereka itu benar, maka dia harus menambahnya lagi, menyempurnakan menjadi 4 rakaat. Ini untuk misalnya untuk sholat zuhur atau sholat asar. Hadirin rahimakumullah, demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر لي ولوالدي